Selamat pagi, selamat datang di channel Nathan Aditya Nugraha. Selamat pagi, aku ucapkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Hari ini aku mau melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta menggunakan kereta api nomor 1, kereta api tercepat paling ngebut dari Surabaya ke Jakarta, yaitu kereta api Argo Permanggrek, dengan waktu tempuh hanya 8 jam 10 menit saja dari Surabaya ke Jakarta. Gimana keseruanku naik kereta api Argo Permanggrek dari Surabaya ke Jakarta ini? Mari ikuti perjalananku hingga sampai ke Jakarta nanti. Stasiun Surabaya Kelteri di bagian ruang tunggu kelas eksekutif ya. Untuk persyaratan terbaru naik kereta api mulai tanggal 5 April kemarin, jadi kalian yang sudah mendapatkan vaksin dosis 3, kalian tidak diwajibkan untuk menyertakan rapid test antigen yang berlaku 1x24 jam dan rapid test PCR yang berlaku 3x24 jam. Nah, sedangkan bagi kalian yang masih mendapatkan vaksin dosis 2, kalian harus menyertakan rapid test antigen ataupun PCR. Nah, sedangkan kalian yang masih mendapatkan vaksin dosis pertama, kalian wajib menyertakan bukti negatif tes PCR yang berlaku 3x24 jam. Nah, bagi kalian juga yang belum bisa divaksin karena alasan kesehatan, kalian harus menyertakan surat keterangan dari dokter dan juga harus menyertakan rapid test PCR yang berlaku 3x24 jam. Jadi persyaratan terbaru naik kereta api mulai tanggal 5 April kemarin. Nah, saat ini aku masih menunggu rangkaian kereta api Argo Permanggrek dilansir. Nantinya rangkaian kereta api Argo Permanggrek akan disiapkan di jalur 1. Nanti kita tunggu aja rangkaiannya dilansir. Kondisi penumpang kereta api Argo Permanggrek pagi ini cukup lumayan ramai ya, padahal ini hari Rabu. Cukup lumayan, memang pasarnya cukup bagus sih kereta api Argo Permanggrek ini. Kepada seluruh penumpang kereta api Argo Permanggrek, sebelum Anda meninggalkan ruang tunggu, mohon periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal di area stasiun Surabaya Pasar Turi. Dari depan, tepat di belakang lokomotif atau dimulai dari depan selatan, tersedia kereta eksekutif kelas seri. Di belakang kereta eksekutif kelas seri, kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, kereta lengkap. Berurutan kekuatan kereta eksekutif 5, eksekutif 6, eksekutif 7, eksekutif 8, eksekutif 9, dan yang paling akhir kereta kondaktif. Oke teman-teman, kereta api Argo Permanggrek sudah disiapkan di jalur 1. Ini menggunakan livery edisi G20 Indonesia, batik seperti ini ya. Nah, rangkaian paling depan ini rangkaian kelas tingginya Argo Permanggrek, yaitu kelas luxury generasi pertama. Jadi Argo Permanggrek ini punya dua kelas, luxury dan eksekutif. Argo Permanggrek luxury sleeper ya. Oke, ini lokomotif yang berdinas kereta api Argo Permanggrek KA1, yaitu CC 06-1330. CC 06 ini merupakan lokomotifnya, 13 ini adalah tahun mulai dinasnya 2013, dan 30 nomor urut lokomotifnya ke 30 di Pondok YK, Yogyakarta. Oke, ini tampak depan lokomotifnya, tadi aku sudah izin ke masinisnya, nggak apa-apa foto di sini. Dan di sebelah sana adalah rangkaian kereta api lokal Cepu dari Surabaya Pasar Turi ke Cepu yang akan diberangkatkan lebih dulu dari kereta api Argo Permanggrek sekitar pukul 9.20, 5 menit lagi. Nah, kereta api Argo Permanggrek ini akan berangkat pukul 9.35. Tapi ini nantinya bakal disusul oleh kereta api Argo Permanggrek ini. Oke, langsung aja masuk ke dalam kereta ya, di eksekutif 8.
semoga sehat-sehat di sini lokomotifnya ya, sampai saya ke sana. Oke, ini eksekutif 8 yang aku naiki. Aku duduk di 12 Delta. Naiknya dari belakang tadi ya. Nah, maksudnya dari sini. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di samping rangkaian kereta api Argo Permanggrek. Di dalam cukup lumayan ramai, jadi aku vlognya di luar ya. Nah, untuk kereta api Argo Permanggrek ini awalnya menempuh waktu 9 jam dari Surabaya ke Jakarta ataupun sebaliknya. Nah, kemudian pada GPK 2021 awal itu waktu tempuhnya berkurang menjadi 8 jam 44 menit. Kemudian GPK 2021 direvisi pada tanggal 1 Juni, waktu tempuh kereta api Argo Permanggrek ini menjadi 8 jam 29 menit dengan meningkatkan kecepatan dari 105 km per jam menjadi 110 km per jam. Nah, aku sudah buat videonya yang waktu masih kecepatan 110 km per jam ya, naik kereta api Argo Permanggrek dari Gambir ke Surabaya. Bisa kalian cek videonya di pojok kanan atas atau di link di deskripsi. Nah, hari ini aku nyoba kereta api Argo Permanggrek dari Surabaya ke Jakarta Gambir dengan nomor perjalanan KA1 kereta nomor 1 dengan waktu tempuh 8 jam 10 menit. Nah, 8 jam 10 menit ini direvisi mulai tanggal 24 September berbarengan dengan kereta unggulan lainnya seperti kereta api Argo Wilis, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, kemudian Taksaka dan Argo Parayangan. Dan kecepatannya juga ditingkatkan hingga 120 km per jam. Nah, nanti kita buktikan kecepatan 120 km per jam di kereta api Argo Permanggrek ini. Nah, selain kecepatan tinggi, kereta api Argo Permanggrek ini punya layanan yang tidak ada di kereta api lainnya. Layanan ini ada di kereta unggulan saja, yaitu live cooking dan juga wifi on train. Nanti kita coba layanannya seperti apa ya. Oke, ini ada kode F4410. Artinya kode F ini adalah kereta api ini bisa melaju hingga kecepatan maksimal 120 km per jam. 44 ini adalah tonase, berat rangka dan juga roda atau bogi dari satu kereta ini, yaitu 44 ton. Dan 10 ini merupakan tipe bogi yang digunakan oleh kereta eksekutif stainless steel ini, yaitu bogi K10. Oke teman-teman, yang membuat beda lagi dari kereta api yang lain, kereta api Argo Permanggrek ini memakai sambungan akordeon, sambungan seperti KRL ya. Jadi sambungan ini dikenal kedap suara dan anti hujan. Jadi sambungan ini aman. Nah, kita lihat dari dalamnya ya. Nah, jadi seperti ini, sambungan akordeon. Nah, itu kan nggak ada bolongnya ya, jadi aman. Oke teman-teman, sebelum berangkat aku akan menjelaskan fasilitas apa aja yang ada di kereta eksekutif Argo Permanggrek ini. Yang pastinya kalau kelas eksekutif ada footrest ya. Nah, footrest seperti ini tuh bisa dua versi. Nah, bisa gini, bisa juga kayak gini. Kemudian pastinya ada stop kontak untuk mengisi daya. Kemudian ada tempat untuk menaruh barang atau botol. Dan ada gantungan untuk menaruh tas atau jaket. Ada tirai. Caranya seperti itu. Kemudian lampu baca. Nah, ada dua. Kemudian ada rak bagasi. Ada monitor TV. Kemudian ada meja lipat pastinya. Tempatnya di sini ya. Untuk makan atau bekerja menggunakan laptop ada reclining seat untuk merupakan kursi. Caranya ditekan, kemudian kalian dorong ke belakang. Terus ada kantong di depan untuk menaruh benda-benda kecil. Ada kresek untuk sampah juga. Dan juga di belakang itu ada bunga anggrek
yang dikhususkan untuk kereta-kereta unggulan. Kereta-kereta unggulan semacam Argo Pemanggrek, Argo Lawu, dan sebagainya. Itu diberi bunga anggrek seperti itu ya. Dan juga ada fasilitas WiFi. Ini fasilitas terbaru dari PT Kereta Api yang baru ada pada tanggal 24 September kemarin. Nanti kita coba WiFi-nya seperti apa ya. Selamat datang di kereta api Argo Pemanggrek yang akan mengantarkan kepada stasiun tujuan akhir stasiun Gambir. Dengan pembangunan di stasiun Mojokerto, Semarang Tawang, Pekalongan, Cirebon dan stasiun tujuan akhir stasiun Gambir. Perkenalkan saya Urban sebagai konduktor yang bertugas dalam perjalanan kali ini. Bagi yang telah membutuhkan bantuan atau memiliki keluhan, kritik maupun saran segala pelayanan kami, Anda dapat menghubungi saya di nomor telepon 085-648-2336. Bagi mereka yang sudah melakukan vaksin booster atau ketiga, sudah dilakukan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Bagi mereka yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua, masih menunjukkan hasil negatif rapid test antigen. Dan bagi mereka yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, masih menunjukkan hasil negatif test RT-PCR. Khusus penonton dengan usia di bawah 6 tahun, tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif RT-PCR maupun antigen. Ya, tadi diberikan paket health kit berupa masker dan tisu antiseptik. Ini buat masa pandemi, masih diberikan seperti ini ya. Lumayan bisa buat nambah stok masker saat perjalanan ya. Teman-teman, saat ini perjalananku naik kereta api Argo Pemanggrek sudah berangkat dari stasiun Surabaya Pasundan. Tepat waktu pukul 9.35 ya. Dan nantinya akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir pada pukul 17.45 dengan waktu tempuh 8 jam 10 menit. Dan pemberhentian kereta api Argo Pemanggrek ini cukup sedikit, hanya di Bojonegoro, Semarang Tawang, Pekalongan, Cirebon, dan terakhir Gambir. Jadi cuma 4 ya, 4 pemberhentian hingga tujuan akhir stasiun Gambir. Ya, aku sedikit bercerita. Untuk harga tiket kereta api Argo Pemanggrek pada normalnya itu kisaran 500-600 ribu. Nah, aku mendapatkan harga tiket 75 ribu, atau harga tiket promo waktu flash sale kemarin ya, tanggal 27-29 Maret. Nah, kebetulan aku dapat tiket kereta api Argo Pemanggrek seharga 75 ribu saja. Nah, bisa menghemat sekitar 400 ribuan ya. Nah, 400 ribu itu bisa buat apa aja ya. Bisa buat jajan sangu ini ya. Aku berangkat. Mantap lah. Terima kasih untuk PT KAI yang sudah memberikan promo flash sale ini. Oke, sekarang kita nikmati perjalanannya. Ini kereta api Argo Pemanggrek ngebut banget. Tapi setauku kecepatan di lintas Surabaya sampai Cepu itu nggak sampai 120 ya, kisaran 105. Kita nikmati aja perjalanan naik kereta api Argo Pemanggrek hingga Jakarta hampir nanti. Nah, teman-teman,
teman-teman, untuk rangkaian kereta api eksekutif stainless steel ini toiletnya ada di satu ujung sisi saja. Nah, toiletnya itu dipisah antara toilet pria dan toilet wanita. Nah, kalau di eksekutif ini klosetnya sama-sama duduk ya. Ada wastafel, ada cermin, terus ada lukisan pria yang artinya memang toilet ini khusus pria, toilet duduk, tempat sampah, ada sabun juga di sana. Toilet ini juga toilet duduk ya. Perjalanan kereta api Argo Promanggrek telah sampai di pemberhentian pertama stasiun Bojonegoro. Di sini berhenti 2 menit dari 10.47 hingga 10.49. Tapi ini sepertinya datang awal 10.44. Jadi mungkin berhentinya 5 menit di stasiun Bojonegoro. Stasiunnya sudah upgrade, sudah punya kanopi, peron panjang dan tinggi. Jadi bisa mengakses kereta-kereta rangkaian panjang seperti Gumara. Sebelumnya kereta api Argo Promanggrek ini tidak berhenti di stasiun Bojonegoro. Namun kalau nggak salah tahun 2020 atau 2021, kereta api Argo Promanggrek ini berhenti normal di stasiun Bojonegoro. Mungkin karena permintaan dari pemerintah Bojonegoro untuk Argo Promanggrek ini berhenti di stasiun Bojonegoro, jadinya berhenti. Aslinya kereta api Argo Promanggrek ini dari Surabaya langsung ke Semarang, tapi kali ini berhenti di Bojonegoro. Oke, sebentar lagi kita tunggu keretanya berangkat, kurang lebih 4 menit lagi, pukul 10.49. Thank you.
Argo Permanggrek sudah lepas dari stasiun Cepu. Tadi sebelum di stasiun Cepu tadi ada jembatan Bengawan Solo, di mana itu adalah perbatasan dari provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora di Cepu. Nah, setelah stasiun Cepu ini, lepas stasiun Cepu ini, aku merasakan perbedaannya, di mana tadi dari Surabaya ke Cepu itu relnya halus banget, tapi setelah lepas Cepu ini malah kembelot kan, ya bisa kalian dengar sendiri, nggak derek gitu ya. Ini nggak tahu memang relnya, kayaknya sih relnya ini yang bermasalah ya, bisa kembelot kan gitu. Sampai 120 km/jam. Nah, kita lihat apakah bisa tembus kecepatan 120 km/jam. Mari kita saksikan ya. Di stasiun Semarang Tawang. Di sini yang turun cukup banyak dan yang naik juga lumayan banyak ya. Berhenti 5 menit di stasiun Semarang Tawang dimanfaatkan juga untuk isi air rangkaian toilet ya. Biar air toiletnya tetap terisi penuh. Ini persiapan berangkat kembali. Belum sempat ngevlog lama, udah berangkat kembali. Memang waktu berhenti di setiap stasiun nggak lama sih, Argo Permanggrek ini.
saat ini aku berada di kereta makan kereta api Argo Kemanggret karena ingin ngincipin makanan freshnya ya dari kereta api Argo Kemanggret. Sebelum sambil aku menunggu makanannya jadi, aku review yang ada di kereta makan ini. Di sini terdapat musola ya, dan sepertinya ada yang sholat. Dan di situ disediakan sandal untuk wudhu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang pakai sepatu bisa pakai sandal itu buat wudhu. Mantap ya, bisa buat ibadah ini kereta makannya. Ini lagi disiapin ini godoknya ya, jadi dimasak langsung oleh chef yang bertugas. Nah, ini menu makan yang tersedia di kereta makan ini ada nasi goreng, ada sei sapi, ada yang geprek, kemudian mie godok. Ini aku pesen mie godok Jawa ya, ada mie goreng, tren chicken, dan bakso. Ada juga ini nasi goreng bakso, nasi sapi laba hitam, dan banyak lagi ya. Nah, yang setauku yang dimasak fresh itu nasi goreng, sei sapi, kemudian mie godok, mie goreng. Ya, cuma 4 itu aja yang dimasak langsung. Nah, kita tunggu aksi chef-nya ini ya. Datang yaitu mie godok Jawa ya. Kita coba buka. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya. Dan aku juga pesan coklat panas. Mari kita coba ya. Ini aku sudah coba beberapa suap, lumayan enak untuk mie godok fresh dari kereta ya. Isiannya juga banyak, ada sayur, ada ayam, lupa aku sebutin ya. Terus ada mie-nya tentunya. Nah, di sini tuh aku sama Mas Tansi ya, dari Malang ya Mas ya. Iya. Nah, Argo Kemanggret juga. Pesannya apa ini Mas? Saya nasi goreng Argo Parahyangan. Nasi goreng mana jangan lucu. Gimana rasanya ini? Ini ya enak sih ya, cuman ya karena ini di awal-awal udah dibuat ya, jadi ya ini udah agak dingin. Oh. Gitu. Isiannya ada apa itu? Ada ayam. Ada ayam. Ayam. Terus di sini telurnya udah dipecah-pecah gitu. Ada kerupuknya juga. Dan ada timun sama tomat-tomatnya. Tapi ayamnya gede banget sih. Mantap. Mantap ya. Buat yang mau follow Mas Tansi di mana ini? Ada Instagram apa enggak? Instagram ada, namanya Tri Bayu _ Priyanga. Okay. Nah, itu follow ya. Ada di bawah sini.
aku tadi pesan di godok jawa, kemudian sama coklat panas. Dan pas makan itu, pas kondisinya hujan, pas lewat pantai juga, dan bisa kemudian makan di godok jawa, kemudian pesan coklat panas, ditambah hujan, ditambah lewat pantai, mantap sih. Sekarang keretanya sudah lepas pantai, dan mungkin keberhentian selanjutnya adalah stasiun Pekalongan. Kita nikmati aja perjalanan. Perjalanan kereta api Argo Bromanggrek telah sampai di stasiun Pekalongan. Datang stasiun Pekalongan pukul 13.45, awal 3 menit dari jadwal seharusnya. Di sini seharusnya berhenti 2 menit, karena awal 3 menit jadi berhentinya 5 menit hingga 13.50. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Cirebon.
Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Cirebon Station. For those of you who will end your trip at Cirebon Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. Oke, perjalanan kereta api Argo Permanggrek telah tiba di stasiun Cirebon. Di sini datangnya tepat waktu pukul 15.12 dan akan berangkat kembali pukul 15.15. Jadi berhenti di sini hanya 3 menit saja. Sebentar banget. Mari kita lanjutkan perjalanannya hingga stasiun Cirebon ini. Langsung berangkat kembali ya. Meskipun berhentinya cuma 3 menit ini, rangkaian kereta api Argo Permanggrek tetap diisi rangkaiannya ya. Nah, persiapan berangkat kembali, mari kita masuk kembali ke dalam rangkaian. Thank you.
sesarannya bakal berlalu di tempatan stasiun penjelakan kemudian stasiun Bogor. Kami kesempatan baru mengembangkan baru sebelum kami kembali mengembangkan baru pasukan di dunia ketiga ataupun pembukaan ke dalam perangkalan kereta. Pukul 17.47 akhirnya sampai juga di stasiun Gambir, Jakarta. Ini terlambat 2 menit dari jadwal seharusnya. Tapi gak apa-apa, perjalanannya sangat nyaman menggunakan kereta api Argo Bromo Anggrek ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalananku dari Surabaya ke Jakarta menggunakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan kelas eksekutif. Dengan waktu tempuh 8 jam 12 menit ya, karena terlambat 2 menit. Sampai jumpa kembali di video trip kereta api selanjutnya. Selainnya aku akan lanjut dengan kereta api lainnya, tunggu aja video tripnya ya.